Oke guys, bertemu lagi bersama saya di Shelf Channel. Ya, oke, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah paketan. Ini dia paketannya, teman-teman. Kalian penasaran isi paket ini apa? Ya, jadi ini adalah paket mikrofon BM800. Ya, ini saya beli dari toko online, teman-teman. Kalau kalian ingin belinya juga, nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi, oke? Ya, ini adalah mikrofon BM800. Ya, daripada kalian penasaran, langsung saja tonton ya. Yuk. Ya, kita buka paketannya ya. Sediakan cutter terlebih dahulu, oke. Ini untuk pengemasannya cukup rapi, teman-teman, bagus. Dan juga ada pecah belah, ranjil. Jangan dibanting, oke. Ya, langsung saja buka paketannya. Kita harus hati-hati, teman-teman. Saya paling suka kalau buka paketan ini, paling suka banget. Ini paket dari mana? Oke, ini isinya, teman-teman. Tafea. Kita taruh dulu di bawah. Unboxing satu-satu. Ini adalah paket komplit mic condenser BM800 plus stand plus sound card plus splitter. Jadi ini adalah saya beli di toko online dengan paket komplit, teman-teman. Seharga 250-an lah. 250.000. Ini sepertinya pop filter untuk menyaring suara supaya tidak kedengaran suara noise-nya. Paketannya sangat bagus ya. Ini. Dan ini adalah stand mic. Tambahnya juga cewek ya, Bu. Apa kosong? Sama bonusnya adalah, ini dia. Buka. Ini kalau saya kecil, kalau beli sesuatu ada kayak gini, selalu saya ambil, kemudian saya mainin. Seperti kerupuk. Oke, ini kita bereskan dulu ya, taruhkan dulu. Simpan dulu. Dan ini dia isi paketannya seperti ini, teman-teman. Oke, kita buka ininya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di dalamnya yang paling saya cari-cari adalah ini. Bukan, ini adalah kitab kita alias mantra. Nah, ini adalah buku panduan. Saya nggak ngerti ini bahasa Cina. Tuh, nggak tahu ini apa maksudnya, saya nggak ngerti. Ya, ini sih cara pemakaiannya gitu. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian dapat sound card. Untuk dicolokkan nanti di laptop. Oke, setelah sound card ini ada lagi splitter U, ya, warnanya hitam. Oke, splitter U warna hitam. Terus
ini dapat OTG juga. Ini OTG ini lucu banget ya Allah, kayak gambar apa tuh, Android ini. Oke, ini ada di sini. Mungkin dapat ini apa, busa buat nanti mic-nya, kasih ini supaya suaranya tidak ada noise itu. Kemudian ini penyangga buat mic, nanti ini kita masukin ini, nggak tahu ya. Kemudian ini mic BM 800 ya teman-teman. Masih ada hologramnya dia, Tafel BN800 bagus. Ini besi atau oh ini aluminium teman, terbuat dari aluminium, tapi bentuknya bagus ya, seperti mikrofon profesional. Ini ada kabel jack teman, buat nanti dikolokin di mic, masukin, terus nanti masukin ke entah itu ke handphone atau ke laptop, dipakai soundcard juga. Oke, ini kita taruh dulu. Terus dapat ini pop filter, kita buka dulu. Selera saja, selera aja. Terus
mereka. Suara handphone. Saya menggunakan handphone Samsung J2 biasa. J2 keluaran tahun 2016-17. Nah, pokoknya baru pertama kali keluar saya beli dan alhamdulillah selesai lama sekali. Ini masih suara handphone. Menggunakan suara mic dari BM800. Ya, yang dari Tavr itu loh. Nah, gimana suaranya?
Tuh, ya, pasti ada perbedaan kan? Nah, ini masih suara BM800. Gimana teman-teman? Bagus nggak? Ya, jadi BM800 ini bisa katanya sih menyaring suaranya lebih bagus daripada BM700. Nah, ini adalah pop filternya tuh untuk menyaring suara. Oke, kita nggak usah pasang ini dulu, coba kita gini aja. Cek 1 2. Ini cek 1 2 tanpa pop filter. Ini kasih pop filter. Cek 1 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kali ini kasih pop filter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, mungkin ada perbedaan ya. Ini kalau pakai pop filter dan ini tidak. Oke. Sekarang ini masih menggunakan mic BM800. Sekarang coba kita pasang busanya di ini, di mic. Oke, kita coba lagi ya. Beginilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nah, seperti itu. Ini menggunakan busa, teman-teman. Ini yang suara ngaji tadi buat contoh aja ya. Ya. Mungkin itu saja video unboxing atau review kita pada hari ini ya. Nanti kita akan membuat konten-konten lagi dengan insyaallah mic ini. Oke, itu saja video saya pada hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye. Matur nuwun. Assalamualaikum.